Kejadian tak terduga sekaligus bikin geleng kepala terjadi pada wanita yang bekerja di sebuah bank ternama di Indonesia. Pasalnya, wanita tersebut membagikan cerita yang konyol lantaran tasnya tertelan di mesin ATM saat hendak mengambil uang. Kejadian tas tertelan mesin ATM tersebut diunggahnya pada akun TikTok pribadi @zaput, yang memperlihatkan saat tasnya tersangkut hingga tertarik ke dalam mesin ATM. Kartu ATM ketelan di mesin ATM tidak, tas ketelan di mesin ATM benar, tulisnya dalam video. Terlihat dirinya yang sedang kebingungan karena tas miliknya tersangkut di mesin ATM dan kebingungan mencari cara untuk mengeluarkannya. Akhirnya wanita bersama temannya ini meminta bantuan kepada security hingga petugas teknis agar mengeluarkan tas warna biru miliknya. Tampak seorang teknisi ATM itu datang dan berusaha menyalakan cahaya ponselnya untuk mempermudah mengeluarkan tas tersebut. Tak butuh waktu lama, akhirnya ia membongkar badan ATM dan berhasil mengeluarkan tas yang tersangkut. Diketahui dari unggahan tersebut juga ternyata wanita tersebut merupakan salah satu karyawan bank ATM tersebut. Mau minta maaf buat Bapak security, Bapak teknisi mesin ATM yang udah direpotin, tulis pengunggah video dalam keterangan unggahannya. Kejadian ini mengundang komentar warganet kebingungan akan hal ini lantaran bagaimana bisa tas berukuran besar bisa tersangkut dalam mesin ATM.